Wow, ada live musicnya dong. Ini baru. Bakso Indo tuh ada kurang tuh. Ini cocok nih. Wow, ramai sekali di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video di mana YS Rizkia sedang berada di Sibunya Malaysia guys. Wah, mantap ini. Tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya. Tapi buat teman-teman semua silahkan dukung terus ya YS Rizkia dengan subscribe dan share serta istilahnya komen aja di videonya guys, karena di situ menaikkan rekomendasi daripada YouTube ke channel YS Rizkia guys ya. Tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Teman-teman semua, kita mau ke Bukit Bintang dan langsung aja ikutin vlog kita hari ini. Seru banget, kita dari tadi jalan-jalan terus. Ayo. Wow, ada live musicnya dong. Jeng-jeng. Rono eh. Jalan-jalan mana ini guys ya? Ini baru. Bakso Indo tuh ada tuh. Ini cocok tuh nih. Oke, Golden Dawn. Apa banyak sekali di sini ya. Apakah di sini? Oh, udah sampai di situnya ya, guys ya. Oh, berarti itu ada gang-gangnya tadi yang. Tapi nanti kalau memang nggak boleh ngevlog, nggak ngevlog ya dalamnya. Oke. Wow, pavilion. Wah, di sini nih guys, biasanya kalau apa yang cantik-cantik tuh dihiaskan. Mantap sih. Inilah suasana sekeliling Bukit Bintang ya guys. Oke, kita tadi udah izin sama abangnya, boleh ngevlog di dalam sambil belanja. Oke, siap. Kita masuk. Thank you abang. Kita sambil ngevlog sambil belanja. Kita sambil ngevlog sambil belanja dong, boleh. Awali kanan. Yang mana dong kanan? Ke kiri dulu. Kiri. Hah? Oke. Di lantai 1. Level 1. Lantai 1 ya? 6, level 7. Oh, ada petunjuknya gini. Oke, kita bisa lihat nih. Jadi apa aja di situ di lantai gitu ya, guys ya. Di lantai 1, 2, 3. Kak sana diajak kak level.
Oke, lantai 4 sama lantai 1. Oke. Kita ke lantai 1 dulu ya, cari makan dulu yuk. Sayang, ngambil cash. Oke, kita berjalan-jalan. Woi, budak-budak. Nah, nih kan, nih. Di sini di lantai turun satu lagi. Yuk. Ini lantai 2 sekarang, turun satu lagi makanan. Sekarang turun satu lagi. Tenang, mama tuh langsung hafal kalau namanya ke mall tuh urutannya apa aja. Tadi kita di lantai 3. Ini kita di lantai 1, makanan. Nah, kan nyampe ada Jekonya. Paling tuh, penting itu tuh makanan dulu ya. Kalau kita belum makan, nggak enak kelihatan lemes gitu nanti guys. Mana yang karena makanan paling ya paling udah urgent gitu guys. Oh, iya, kalau nggak ada makanan kita nggak bisa jalan-jalan. Beli tilois. Kalau ada mau donat nggak apa-apa Jeko nanti. Oh udah nggak mau donat bener. Oke siap. Oke, nyonya kolor. Iya benar, minum tea live aja kita. Iya siap. Ya duduk sini. Live plus. Oke. Tutup. Iya. Hah? Tutup. Tutup ya? Ya. Itu jam berapa sekarang? Oh, jam udah 10 habis. Jam 10 ya, Yang? Jam berapa, Yang? Apa ini? Bus itu pasti coba sudah bus. Habis. Hokkaido. Ya. Ya. Protein and energy. Iya. Iya benar. 40? Oke. Okay. 43. Udah dapet juga yang lain udah tutup ternyata nggak sadar kan? Jam berapa? Oke, okay, thank you. Nih. Oke. Okay. Kita beli jus saking udah tutup semua, we. Kita halo, iya. Kita lagi nungguin jus dong. Kita nggak tahu udah mau tutup pavilionnya yang habis ini keluar pesan Grab yang. Oh. Sadar di sini udah jam 9:30 malam. Jadi udah mau tutup. Dan yang tinggal buka yang bisa pesan cuman jus. Padahal kita tadi haus. Kalau haus iya, pesan udah air selesai. Padahal tadi mau lihat-lihat dulu. Tapi teh enak sih guys. Seru tapi seru ya tadi kita kan udah lewat Bukit Bintang ya nggak sih? Yeah. Tadi di sana ada yang apa ya? Ada yang live music terus. Ya kan udah malam. Karena udah malam. Ya karena mau ada cita di niatnya mau ke pavilion emang yang utama. Ke pavilion karena mau masuk gitu mau lihat-lihat kan dalamnya apa aja gitu. Okay. Nggak tanya kita nggak sadar sudah 9:30 dan pada sudah tutup ya kita mau pesen nggak bisa tuh udah pada tutup semua. Ya udah kita beli jus aja. Oh jam 9:30 itu udah prepare buat close ya baru tahu. Karena kita dari tadi pagi seharian kita jalan. Oke. Okay. Ade jadi beli donat nggak? Oh kita mau ke 7-Eleven aja ya beli jajan ya nanti dekat hotel ya dekat hotel saja. Kak kita jalan seharian kemana aja tadi kasih tahu. Dari awal. Dari Roti Canai. Terus habis itu ke Petronas. Iya, terus habis itu ke Surya. Iya. Surya. Habis dari Surya ke hotel tidur. Hotel. Oh iya ke Aquaria. Aquaria. Habis itu hotel tidur. Habis itu bangun ke Nasi Lemak. Nasi Lemak Wanjo. Wanjo. Habis itu ke sini kita. Sini. Iya. Pavilion. Iya, katanya udah mau tutup. Cuman beli minum. Cuman beli minum. Karena sudah tutup ternyata ya. Tadinya mau window shopping. Minum sama? Iya, ya udah. Besok-besok kita lanjutin lagi ya teman-teman ya vlognya. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum. Udah selesai kan? Selamat malam, berkat tuh bye-bye deh. Bye-bye. Oh iya. Bye. Oh iya. Ya dadah gitu. Dadah. Dadah. Akhirnya kita dari dalam pavilion tadi ya. Oke. Okay. Sudah selesai dan cuma dapat apa? Dapat jus. Ngeblur dong. Ngeblur dong. 43. Ya, tadi kita udah jalan-jalan ya ke sini. Seru banget di sini pokoknya ya, teman-teman ya. Wah. Udah mau tutup mallnya ternyata jam 10. Oke okay. Lah. Siap, selesai sudah kita ke sini. Udah muter-muter. Ternyata ya ya hampir sama lah ya, itu kan merek-merek ya wajar lah ya, branded-branded gitu kan. Pavilion, di atasnya Surya gak sih tadi ya, kalau merek-mereknya. Gak tau lah, udah lihat-lihat tadi di dalamnya. Mungkin yang terjangkau pun cuman apa.
Cotton On. Oh, ada Zara tadi juga. Ada Zara. Okay. Ya sudahlah. Senang banget bisa kesini. Ye ye ye. Ya ya ye. Ya yang ya. Masuk pavilion dapatnya apa, Yang? Dapatnya ini. Masuk pavilion dapatnya ini. Brandnya brand kayak tadi ya di Korea tadi. Apa, Yang? Oh, sama ya? Brand Pro itulah. Enggak, kayaknya tinggian di sini enggak sih? Iya, brand Pro. Iya, tapi maksudnya tinggian di sini kayaknya. Ya, harganya mahal-mahal juga apa. Iya, iyalah sudahlah kita mah. Yang terpenting sekali masuk langsung hafal gitu aja. Sekali jalan-jalan ke KL ini langsung hafal semua jalan. Udah, kita aja masuk ke mana aja keren. Sekarang udah tahu. Beruntungnya itu sih kalau jalan-jalan ke Malaysia. Iya sih benar. Bersyukur. Oke, kita mau pulang ya ke hotel ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, ya, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys. Ya, ternyata jam 10 udah mau tutup aja gitu kan. Mungkin makanan-makanannya gitu kan. Dan kita bisa lihat bagaimana keseruan daripada Yas Rizkia dan keluarga juga guys ya, jalan-jalan di Bukit Bintang ataupun Sibuyanya Malaysia. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit untuk diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Support terus guys Yas Rizkia sehingga banyak daripada teman-teman sekalian yang tahu ya, karena Yas Rizkia ini salah satu vlogger, salah satu YouTuber reaction yang dari Indonesia sedang jalan-jalan di Malaysia, dan kita bisa melihat betapa bahagianya dia dan keluarganya guys di sana. Wow, keren sih. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.